Good morning! Welcome to Home Learning Esteves Kartika 14 with Miss Chitra. You've done your practical exam. Congratulations! You are all so great. 6A class, 6B class, you are so great. Some students got perfect scores, and the others also so great. You are almost perfect. So give applause for all of you guys. So today we gonna continue our lesson. So please prepare your book, prepare your pen. Siapkan bukunya, disiapkan pulpennya. Kita akan melanjutkan pelajarannya ya. Oke, okay, let's start the lesson. Here we go. Okay, today we will learn the lesson 14. Please open your book, page 107. Buka bukunya halaman 107. Ya, di bab 14 judulnya We went to a department store. Kami pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Here you will learn adverbs of time in past tense. Jadi, kita akan mempelajari tentang keterangan waktu yang digunakan di simple past tense. Oke, okay? in part A it is a dialogue. Let's read together. Did you have a good weekend? Apakah kamu memiliki weekend yang baik? Yes, I did. I went to mall with my mother last weekend. Ya, yeah, aku pergi ke sebuah mall bersama ibuku, weekend yang lalu. Awesome, what did you buy at the mall? Keren. Apa yang kamu beli di mall? I bought a doll. I love it so much. Aku membeli sebuah boneka. Aku sangat menyukai itu. And in part B, halaman 108, those are some pictures. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan di department store, di pusat perbelanjaan. The first picture, we went to the supermarket. Kami pergi ke supermarket. And then, My mother bought daily needs. Ibuku membeli keperluan sehari-hari. And then she paid the cashier. Dia membayar kasir. The last one, we ate at the food court. Kami makan di food court atau tempat makan yang biasanya ada di department store or at the mall. Oke. Okay. Here in part C halaman 109 bagian C. Nah, ini ada cerita tentang weekendnya nya Zainab dan ibunya. Okay, let's read. Last weekend Zainab and her mother went shopping. Weekend yang lalu Zainab dan ibunya pergi shopping. Zainab was looking for a present for Mumun's birthday. Zainab mencari sebuah hadiah untuk ulang tahunnya Mumun. She want to buy a red school bag for Mumun. Dia ingin membeli sebuah tas sekolah merah untuk Mumun. Zainab and her mother went to a mall by car. Zainab dan ibunya pergi ke mall dengan menggunakan mobil. After they arrived at the mall, they used an escalator to go up to a stationery shop on the third floor. Setelah mereka tiba di mall, mereka menggunakan eskalator untuk naik ke atas ke toko alat tulis yang berada di lantai 3 on the third floor. When they were at the stationery shop, Zainab found what she was looking for. Ketika mereka berada di toko alat tulis, Zainab menemukan apa yang dia cari. It was a nice school bag and the price was not expensive. Itu adalah sebuah tas sekolah yang bagus dan harganya tidak mahal. Zainab paid the cashier for the school bag. Zainab membayar kasir untuk tas sekolahnya. Then they used the escalator to go down to a grocery store on the first floor. Lalu mereka menggunakan eskalator untuk Turun ke bawah ke toko bahan makanan yang berada di lantai satu. Zainab's mother bought vegetables and fruits there. Ibunya Zainab membeli sayur-sayuran dan buah di sana. Zainab and her mother decided to shop around the mall. Zainab dan ibunya memutuskan untuk berbelanja ke sekitar mall. They took the elevator down to a bookstore on the ground floor. Mereka naik lift untuk turun ke bawah ke toko buku yang ada di lantai dasar. Zainab bought some comics there. Zainab membeli beberapa komik di sana. Next they went to food court for lunch. Lalu mereka pergi ke food court untuk makan siang then they went home after they bought things they needed lalu mereka pulang ke rumah setelah mereka membeli hal-hal yang mereka butuhkan oke okay, now let's answer the questions please choose true or false number one, Zainab and her friends went shopping last month Jawabannya false, karena Zainab pergi shoppingnya dengan mamanya ya, with her mom, not her friends. Number 2, Zainab was looking for a present for Mumu's birthday. Zainab mencari hadiah ulang tahun untuk Mumun. Apakah betul? True, betul. Number three, Zainab gave Mumun a red school bag. Zainab memberikan Mumun sebuah tas sekolah merah. True, betul. Number four, the bag was expensive. Tasnya berharga mahal. True or false? False. Harganya tadi not expensive ya. Yeah. Number five, they used an elevator to go up to the stationery shop mereka menggunakan lift untuk naik ke toko alat tulis. The answer is false. Mereka tadi naiknya eskalator ya, bukan elevator. Number six, Zainab's mother paid the cashier for the school bag. True or false? False. Salah, because yang membayar tadi Zainab, bukan ibunya. Number seven, the grocery store was on the first floor. The answer is true. Benar ya. Toko bahan makanan berada di lantai satu. Number eight, Zainab's mother bought beverages at the mall. The answer is false. Tadi Zainab's mother bought vegetables and fruit. Number nine, Zainab and her mother at at a food court. True. Zainab dan ibunya makan di sebuah food court. Number 10. Zainab and her friends went to the mall by car. Zainab dan teman-temannya pergi ke mall dengan menggunakan mobil. True or false? False. Zainab went with her mother, not her friends. Okay. So, here in part D, halaman 110 bagian D. A, I went to the traditional market last week. Aku pergi ke pasar tradisional minggu lalu. B, She went to the supermarket yesterday. Dia pergi ke supermarket kemarin. C, Zainab went to the bookstore last night. Zainab pergi ke toko buku kemarin malam. D. Zainab and her family went to the department store last weekend. Zainab dan keluarganya pergi ke pusat perbelanjaan weekend yang lalu. E. They went to the mall two days ago. Mereka pergi ke mall dua hari yang lalu. F. We ate at a food court months ago. Kami makan di food court satu bulan yang lalu. Nah, A sampai F ini harus dicocokkan berdasarkan gambar yang sesuai. So, here it is. Number one. Nah, gambarnya yang paling cocok kalimatnya adalah ya, yeah, we ate at a food court a month ago. Dicatat ya jawabannya di bukunya. Number two. What is the correct sentence? They went to the mall two days ago. Number three, what is the correct sentence? Zainab went to the bookstore last night. Number four, she went to the supermarket yesterday. Number five, Zainab and her family went to the department store last weekend. And then number six. I went to the traditional market last week. Okay. So, nah, di bagian E ini, nah, ada tiga kolom. Kolom yang paling kiri di bukunya di halaman 112 ya. Ini yang paling sebelah kiri. Ini adalah kinds of subjects, jenis-jenis subjek. Nah, lalu yang paling kanan inilah yang disebut dengan adverbs of time in past tense. Nah, ini adalah keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Ada banyak ya, contohnya ada yesterday atau kemarin, last night. Malam lalu, last weekend, weekend yang lalu, last holiday, liburan yang lalu, this morning, pagi ini, two days ago, dua hari yang lalu, and so many more. Kayak misalnya ini kan two days ago, kita tinggal ganti tiga hari yang lalu atau empat hari yang lalu, itu semuanya digunakan di dalam past tense. They are. The adverbs of time in past tense. Oke, okay. nah di part E ini kita hanya perlu mencocokkan ya, menghubungkan setiap subjek. Nah ini yang di tengah ini ada kata kerja yang sudah ditentukan. Ada went shopping atau pergi belanja. Ada went to a bookstore atau pergi ke toko buku. Went to a supermarket pergi ke supermarket. Nah, sekarang kita hanya perlu mencocokkan ketiganya. Oke, okay. kalau di buku itu disuruh buat 10 kalimat ya. Nah, ini adalah contohnya. Number one, I went shopping yesterday. Contoh kedua, you went to a bookstore last night. Kamu pergi ke toko buku kemarin malam. Number three, We went to a market last weekend. Kami pergi ke supermarket weekend yang lalu. Here you are free to choose which subject. Kalian bebas memilih mau subjeknya dipasangkan dengan kata kerja yang mana. Bebas mau mencocokkan dengan adverbs yang mana. Itu bebas. Bisa I went to supermarket last holiday. Bisa, we mau dicocokkan dengan when shopping. We went shopping two days ago. Bisa, pokoknya you are free to choose ya. Yeah? Jadi, ini banyak banget kalimat yang bisa tercipta dari tiga kolom ini, tinggal dicocokkan saja. Nah, contoh-contoh berikutnya: ada "they went shopping last holiday". Juki and I went to bookstore this morning. Mumun and her mother went to a supermarket two days ago, and so many more. Nanti di bukunya bisa dilanjutkan ya sampai mendapatkan 10 kalimat. Oke, okay, sekarang kita ke bagian F. How was your weekend, Mumun? Bagaimana akhir pekanmu, Mumun? It was exciting. I had a great time. Itu menarik. Aku memiliki waktu yang sangat hebat. Really, please tell me about it. Benarkah? Tolong beritahu aku tentang itu. And then, first, I took a bus to a supermarket. Then, I bought snacks and drinks. Next, I went to a bookstore to buy some novels. Finally, I had lunch at a fast food restaurant. Nah, pertama, aku naik bis ke supermarket. Lalu aku beli jajanan dan juga minuman. Lalu aku pergi ke toko buku untuk membeli beberapa novel, dan akhirnya aku makan siang di restoran Cepat Saji. Nah, yang ini, ini adalah bagian G. Ini adalah contoh di bagian G. Kan itu disuruh membuat your own dialog. Dialog menggunakan kata-kata sendiri nih berdasarkan gambar yang telah disediakan. Nah, ini ada panah-panahnya itu adalah runtutan kegiatannya. Nah, ini Miss Citra contohkan buat dialognya. Ceritanya dialognya adalah dialog antara Mumun dan Juki. Mumun, How was your weekend, Juki? Bagaimana akhir pekanmu, Juki? Juki That was a great time. Itu adalah waktu yang sangat hebat. Mumun, really? Please tell me about it. Benarkah? Tolong ceritakan, Juki. First, Mamat and I went on foot. Pertama, Mamat dan aku pergi berjalan kaki. We went to Badrun's house. Kami pergi ke rumahnya Badrun. We drew a picture there. Kami menggambar sebuah foto di sana. And then we played galasin together. Lalu kami bermain galasin bersama-sama. So, nah untuk yang nomor 2 dan 3 itu adalah your homework. So, this is your homework. Please do the activity G on your book. Nah, kan tadi udah ada contohnya di bagian F, ada contohnya juga yang barusan kita baca ya, yang nomor satu. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan yang nomor dua dan yang nomor tiga. Remember, karena kita sedang mempelajari tentang simple past tense, make sure that you choose the verb to. Nah, pastikan kalian menggunakan kata kerja kedua, bentuk kedua, oke. Okay? And don't forget to send it by WhatsApp, oke. Okay? So that's all for today. Thank you for your attention. See you.